Tahukah brother, pembalap berbadan mungil Dani Pedrosa mempunyai rekor yang tidak pernah ingin dipecahkan oleh pembalap manapun. Dani Pedrosa memiliki rekor sebagai pembalap dengan jumlah cedera terbanyak dan patah tulang terbanyak. Setidaknya, Dani Pedrosa menderita cedera retak dan patah tulang sebanyak 19 kali saat berkompetisi di semua kelas MotoGP. Di antaranya, tulang selangkanya beberapa kali patah, juga tulang bahu, lengan, tulang rusuk, dan banyak lagi. Cedera akibat crash GP Jerman 2013 juga jadi salah satu sebab Pedrosa gagal juara dunia. Meski mempunyai badan yang mungil, Dani Pedrosa adalah atlet pembalap yang sangat tangguh. Tidak seperti atlet Anu yang admin no comment. Catch the grip, like, and then he's like up and then.